Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dikarenakan sekarang sedang musim hujan ya, jadi nggak bisa berakasakan lagi, tidak bisa belusukan cari jalur-jalur mati, karena itu akan sangat menyulitkan. Jadi sekarang kita hunting kereta api saja ya. Saya sedang berada di stasiun kereta api Kedung Gede, ya, di sebelah timurnya. Dan kereta api ini yang mereka kira-kira kereta api apa? Ini lokomotifnya gel-gel ya. Oke teman-teman, saat Kereta Jaya lokasi Pasar Senen Surabaya Pasar Kulfi telah melintas langsung di stasiun kereta Kedung Gede. Sekarang kita akan menuju ke arah stasiun Tawang ya. Oke guys, sekarang saya berada di sebelah timur stasiun Tawang. Nah ini kereta api Walahar Express ya, dengan tujuan akhir stasiun Purwakarta ya. Wow, papasan ternyata teman-teman. Wah, gila ini, gila-gila. Pintu belum kebuka ini banyak yang udah nyebrang ya. Wow. Oh alah, gila nyaris jadi rempeyek guys. Parah. Nyaris aja ya guys, dicinta aku parahyangan. Ya, pokoknya jangan ditiru lah ya, terobos-terobos palang pintu kayak gitu. Ya kalau nggak mau jadi bahan untuk bikin rawon. Sekali lagi jangan meniru adegan tadi ya guys, itu sangat bahaya pisan. Wah, sangat bahaya sekali pokoknya mah. Aduh, ini udah mulai turun hujan nih teman-teman. Ini jam segini biasanya waktunya Ka Serayu yang melintas nih teman-teman. Ini lokomotif CC203 ya. Kita lihat apakah benar ini Ka Serayu atau bukan. Oke, ternyata benar ini KA301 ya, Serayu relasi Pasar Senen. Maksud saya Purwokerto Pasar Senen, teman-teman. Oke, melintas di JPL 154 Jalan Raya Tuparep Karawang. Waduh, ini hujannya udah makin deras, teman-teman. Kita lihat dulu lah ini kereta api satu lagi lah ya. Nanti langsung balik kanan aja. Keretanya sudah mulai kelihatan guys, di sini juga hujannya semakin gede aja nih. Aduh alah, satu lagi itu orang yang pengen jadi rempeyek. Oke teman-teman, ini dia KA74 Brawijaya relasi Gambir Malang ya. Waduh, ini hujannya udah semakin gede. Kita balik kanan aja ya, see you next time.